Dua Indonesia Raya kembali berkumandang tadi di lihat ada pergantian pemain dari timnas Indonesia, pemain nomor kostum 14 Fajar Faturrahman digantikan bintang ataupun wonderkid dari Persebaya Muhammad Supriyadi. Mas, squad inti yang akan menjadi gambaran timnas U19 ya. Karena biasanya Supriyadi yang merangat bagi Indonesia U19 ya, ini akan kita lihat juga bagaimana respon barisan pertahanan karena kita
Terus cakep banget permainan, 1 gol 2 assist. Gimana permainan kamu sama teman-teman malam ini? Pastinya sangat bersyukur dengan hasil dan anak-anak bermain sangat bagus di babak pertama dan semoga ini menjadi ajang uji coba yang bagus juga buat kita menuju kualifikasi Piala Asia. Latihan kamu waktu di Inggris itu benar-benar ngebantu nggak untuk permainan kamu selama ini? Ya pasti sedikit banyak pasti sangat membantu apa ketika saya di Inggris itu. Dan apakah menurut kamu ini tim Cina ini kira-kira mirip dengan nanti permainan Korea Utara? Saya pikir Asia-Asia daerah Cina Korea itu kurang lebih hampir sama. Jadi pasti tidak jauh berbeda dari Cina sama Korea. Oke, sekarang boleh sama teman-teman.